Woi, ini dia namanya Panipuri. Panipuri ini sangat famous ya, terkenal di India gitu. Betanya. Halo sahabat Takutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya pun, kali ini aku mau ajak sahabat Takutan semua untuk berikutan di daerah Jamak Masjid guys. Nah, di samping kita sekarang udah ada Panipuri. Nah, Panipuri ini adalah makanan unik yang ada di India, salah satu makanan unik guys. Karena baik itu dari cara pembuatannya ataupun bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya itu kayak kerupuk, mirip kerupuk kulit ya, bulat gitu bentuknya, terus dikasih kentang, dikasih meta, dikasih cabai, dan dikasih air yang udah dibumbin sama bumbu masala. Keren banget. Nah, langsung aja kita makan panipurinya. Tapi nanti kita lihat-lihat juga ya panipurinya kayak berapa, dan kita bakal tanya-tanya juga harganya berapa. Yuk langsung aja yuk. Woi, ini dia namanya panipuri. Panipuri ini sangat famous ya, terkenal di India gitu. Makanan paling favorit di India. Me ya. Yes. Emon. Nah, kita cobain panipuri ini. Meta. Meta ya. Yes, sweet. Sweet enak. Kita pengen pakai meta guys. Kalau nggak pakai meta aku kurang kuat. Ya kitnang baik 20 rupees. Kita makan ya. Udah mau ini lagi nah. Coba kita sorot ini panipurinya, ini kentangnya. Kau kok? Nah, suruh makan lagi. Tuh, tunggu sama dia. Makan dulu lah, Pan. Yuk, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya itu pedas, asin, manis, ada semua. Cuman emang kayak gini ya, slop. Nah, emang gitu dia. Kali lah. Dan tadi katanya 8 piece egg piece itu sekitar harga 20 piece atau 4.000 dapat 8. Berarti satunya 500-an. Makan lagi. Satu lagi. Betanya. Nah ini kalau kena kalah mau dari sini. Nah ini kalau kena kalah ini harus mati ya. Ini baru berapa ya? 4 atau 5? 4 ya? Apa 5? Ya. Cak bang udah nyentong lagi. Kita ditontonin orang guys. Kan, kasih wadah dong. Gol gape dulu. Gol gape so fun sekali. iPhone. Udah muka kita beda. Jadi lihat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Gol dapa. Bye bye. One piece more ya. Enak banget. Aman mau aman. Kau makan. Mak gandengan juga. Wow!
kiri lembut balik. Jadi emang panipuri ini terkenal banget guys, khas India. Walaupun cara bikinnya unik, tapi rasanya enak. Awalnya emang aku nggak bisa makan panipuri ini, tapi lama kelamaan jadi suka guys. Karena ada metanya itu yang bikin enak dan aku suka. Terus kerupuknya ini kan crunchy ya. Nah kalau nggak pakai air pun pakai metanya aja lebih enak kalau enggak. Tapi ini harus karena namanya pani, jadi harus pakai air. Pani-pani itu artinya air ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Datang satu. Si abang-abangnya lihat dong. Angger deh. Dia nontonin kita guys. Tuh kayak tete-tete ini. Indonesia. Yes. 20 nah. Thank you ya. Thank you so much. Jadi 8 piece 20 rupiah atau 4.000. Kita udah bisa makan panipuri 8. Kalau menurut aku cukup banget sih 8 buat akun. What is your name, bay? Amar. Oh, namanya Brother Amar. Sama uncle kita di sini. Sama banget. Apa Indonesia nih? Bintik. Ya. Indonesia favorit nih. Jadi orang Indonesia suka makan-makan panipuri. Ini baru akun. Nanti kalau teman-teman mau nyobain panipuri bisa beli online di Jakarta itu ada kalau nggak salah. Untuk apa sih namanya? Pembelian panipuri online di Jakarta ya di Indonesia. Itu ada. Cuma kalau misalkan pengen langsung datang ke India, boleh banget. Boleh banget datang ke India. Nanti kita ajak ke Jama Masjid. Kebetulan kita lagi ada di daerah Jama Masjid sekarang. Reflek aja sih ya, Mon. Oke, teman-teman. Pokoknya makasih banyak yang udah ngikutin video ini. Tadi kita barusan aja makan panipuri. Dan panipuri itu di sini bahannya pertama ada kentang. Ini kentangnya. Alunya. Terus ada cabe hijau gitu. Masala tentunya. Oh, ini dalnya. Terus ada meta. Sebelah sini ada meta. Dan di sini ada, can you open, bay? Pani ya. Pani atau buat panipurinya tuh, air cabe ini. Makasih banyak teman-teman yang udah ngikutin video ini. Pokoknya kalian di sana sehat-sehat, semangat selalu, salam sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enak.